ada saya yang bikin aku kecewa ini ditutup guys, ditutup permanen. Halo teman-teman, shalom alaikum, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun besar Blitar. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau naik kereta api Malabar dari stasiun Blitar menuju stasiun Malang. Gimana keseruannya? Tonton videonya dan putar intronya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andika Padita. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah ada di stasiun Blitar, mau naik kereta api Malabar dari Blitar ke Malang guys. Nah ini adalah pertama kalinya saya naik kereta api Malabar sekaligus pertama kalinya mengunjungi stasiun Blitar ya, karena kan sebelumnya hanya lewat ya, biasanya ya terakhir naik kereta api Kertanegara ya hanya lewat stasiun Blitar ya, tapi sekarang saya singgah di stasiun Blitar. Oke, ini di stasiun Blitar mau naik kereta api Malabar kelas eksekutif. Tarif khusus ya guys ya, untuk kelas eksekutif itu harganya Rp50.000 aja ya dari Blitar ke Malang. Oh, ini dari dulu aku pengen naik Malabar tapi baru kesampe sekarang ini. Nah, Malabar nanti berangkatnya jam 5 pagi dari stasiun Blitar dan sampai stasiun Malang tuh jam 7 kurang, nggak salah ya. Oke, gimana keseluruhan perjalanan saya naik kereta api Malabar pada pagi hari ini? Tonton videonya dan ojo di skip ya. Oke guys, mau kayak gak ono lagi. Ore, gak nek uang iki ndek ngene iki. Sepoi guys. Iki ketoke aku tok iki sing katanya menjuk Malabar iki. Dhewe ane iki. Di stasiun Blitar iki di dalamnya. Nah ini tinggal nunggu kereta Malabar ini nanti datangnya jam 5 iki. Jadi setengah jam lagi iki. Nanti keretanya dari sana, dari Bandung menuju Malang. Nanti posisi saya eksekutif 4 gredegan guys. Dapatnya sisi depan apa sisi belakang iki yo. Aduh penasaran iki. Oh gak enak wong. Oh ketoknya aku dewean nih. Saya katanya menuju Malabar.
5.25 sampai stasiun Wulingi sesuai jadwal dan berangkat lagi jam 5.27. Ini udah terang langitnya, guys. Di stasiun Kepanjen jam 6.07, lebih awal 1 menit dari waktu normal, harusnya jam 6.08 dan akan berangkat lagi jam 6.10. Berikutnya kami informasikan bahwa bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang Kota Lama dan saat ini berada di kereta bisnis 2, bisnis 1, ekonomi 2, dan ekonomi 1, kami sarankan bergeser ke depan ke arah kereta eksekutif 4 untuk memudahkan turun di stasiun Malang Kota Lama. Persiapan stasiun Malang Kota Lama. Pada pukul 6.30 menit, kereta api Malabar sampai di stasiun besar Malang Kota Lama tepat waktu sesuai jadwal dan akan diberangkatkan lagi jam 6.33.
Oke guys, perjalanan kereta api Malabar tadi sudah sampai di stasiun Malang jam 6.38 pas tepat waktu guys. Saya mau speak up di sini, mau ngambil berbicara, maksudnya mau mengambil kesimpulan soal perjalanan tadi ya, karena tadi di kereta berhubung tidak bisa ngomong karena banyak penumpang itu pada tidur juga, jadinya takutnya mengganggu, jadinya nggak bisa ngomong guys. Jadi tadi kan saya dapatnya kereta eksekutif 4 nomornya K10905 di Pok Induk Malang ya. Ini sebenarnya sama aja kayak kereta eksekutif 2009 yang lain ya, yang sebelumnya sudah saya naiki di kereta api Kertanegara ya, yang juga sama-sama di Pok Malang juga. Fasilitasnya juga sama ya, cuma ini ada saya yang bikin aku kecewa, ini apa? Lampu hiasnya yang dekat jendela itu udah di apa, udah ditambal, maksudnya udah ditutup guys, ditutup permanen, jadi nggak ada lampu hias lagi ya di dalam kereta itu, jadinya cuma ada lampu putih yang di plafon aja. Selain itu yang bikin saya bener-bener aduh rasanya kesannya gimana gitu loh, pintu otomatisnya nggak ada. Jadi eksekutif 4 kereta api Malabar tadi saya naiki ku pintunya pintu saya manual guys, jadinya otomatis bikin citra eksekutif 2009 tuh jadi terkesan downgrade banget gak sih, padahal kan kereta eksekutif 2009 tadi itu kan biasanya terkenal dengan pintu otomatisnya ya. Baru kali ini saya nemu eksekutif 2009 yang bener-bener downgrade nya minta ampun ya, maksudnya gak minta ampun pasti, maksudnya bener-bener downgrade lah, mulai dari lampu hiasnya udah dihilangin permanen dan juga pintunya udah manual, nggak ada pintu otomatis lagi, nggak enak pintu otomatis, aduh jeman iku guys. Tapi tadi emang fasilitasnya sama ya, untuk guncangan roda gitu juga enak sih, halus juga sih sebenarnya, dan AC-nya juga udah adem iku ndek jero sepur iku. Jadi gitu guys, jadi sebenarnya dua hal itu yang bikin aku sedih, pintu otomatisnya hilang dan juga lampu hiasnya juga dihilangin, eman-eman banget. Kereta api Malabar itu kan bawa 3 kelas, yaitu kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Nah ini ada yang unik dari rangkaian kereta api Malabar saat ini ya, karena kelas ekonominya kereta api Malabar ini ada di tengah rangkaian justru ya, karena kan biasanya kalau kereta yang bawa 3 kelas itu kan urut banget dari eksekutif, bisnis, baru ekonomi. Tapi ini eksekutif, ekonomi, baru bisnis, bisnisnya tuh paling belakang sendiri. Hal ini dikarenakan kereta ekonomi yang digunakan oleh kereta api Malabar adalah kereta ekonomi hasil modifikasi yang dimodifikasi ala-ala ekonomi premium ya, sehingga daya konsumsi listriknya lebih besar dibandingkan kelas bisnis ya. Itulah kenapa kereta ekonomi harus ditaruh di tengah rangkaian, karena untuk menstabilkan daya listriknya ya. Jadi urutannya kan dari kereta eksekutif yang daya listriknya paling besar, kemudian kereta ekonomi modifikasi yang daya listriknya standar, sedang, dan kereta bisnis daya listriknya lebih kecil ya. Kenapa lebih kecil? Karena kereta bisnis tadi menggunakan AC split, sedangkan ekonomi modifikasinya ini menggunakan AC non-split ya, yang daya konsumsinya lebih besar ya. Nah, jadi gitu guys. Jadi mungkin kalau kalian bertanya kenapa rangkaian Malabar ini aneh, lah kok eksekutifnya ekonominya kok enek dek tengah, nggak di ujung gitu loh. Biasanya kan kalau kereta 3 kelas itu kan ekonominya pasti di ujung dan bisnisnya di tengah. Tapi ini bisnisnya paling pojok, ekonominya di tengah antara bisnis dan eksekutif guys. Oke, untuk perjalanan kali ini ya luar biasa sih. Ya sekian perjalanan saya naik kereta api Malabar, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.